juga harus berbagi ke sana. Begitu ya Bima ya. Oke, Pak. Sekarang coba langsung dikendalikan. Habis ini saya akan pindah ke sebelah. Suaramu ramai enggak apa-apa, wis. Tak mute yang tapi enggak, saya enggak keluar. Kalau keluar nanti record saya berhenti. Saya tetap di sini. Iya, Pak. Saya Gar, monggo Gar, dimulai. Oh iya. Dilihat Gar lagi. Gar, itu kamu mulai dari atas per baris, silahkan. Misalnya kamu, coba kamu gerakkan itu, ya itu. Dari yang paling atas kan kas. Kas kan nggak ada penyesuaian nggak itu? Oh ada, oh tidak ada ya. Kalau tidak ada, kamu bisa selesaikan langsung sebaris-sebaris, itu juga bagus. Kamu mau kerjakan dulu yang, pokoknya terserah lah. Silahkan berlatih sehebat-hebatnya lah. Tapi semua harus coba. Ulangannya besok, soalnya saya ngambil dari beberapa potongan ini. Oke, selamat berlatih. Saya tak kecilin volume dan saya pindah ke kelas sebelah. Kelasmu masih nyala dan kamu lihat Pak Win ngomong. Ya, Pak. Jadi, agar monggo kan mungkin bisa dipandu siapa yang mau jawab, siapa yang... Ya, jadi gini, kita biar bisa kebagian semua, nanti yang mau jawab pertama langsung nyoba aja, terus langsung nunjuk ke teman lainnya ya, biar nanti semuanya kebagian. Mungkin ada yang nyoba nomor satu dulu. Bima mungkin, Bima ya, Bim, coba dulu, Bim. Oh iya, Pak. Makasih ya. Ya, dimulai dari Bima. Nanti Bima langsung nunjuk teman ya. Biar semuanya kebagian. Menguasai. Menguasai kan, Zer. Bahkan pilih lah. Gantian, saling mengisi, saling membantu. Insya Allah nanti saat kelasnya nilainya jadi bagus semua gitu loh. Jadi nggak ada yang pasif. Oke, okay, selamat selamat berdiskusi. Iya, Pak. Ya ini sudah aku isi yang neraca saldo disesuaikan itu kan pasti ada kan. Ditaruh di debit kalau nggak salah. Terus mungkin ini masuk neraca atau laba atau rugi, mungkin ada yang bisa jawab. Neraca, Mas Bim. Oke, delek mana Mas Brito? Delek debit sih loh Mas. Oke Mas, sebentar ya. Oke, bener. Gila, menguasai. Oke, lanjut kedua, Brito mungkin bisa pilih Mas Caca siapa? Pilih Azel. Oke, Azel. Oh, bagaimana kabarnya semuanya? Waduh, ganteng gue dong. Ayo, Mas, monggo. Yobo. Oh, sing ikut ah. Di sini anu, piutang usaha neraca saldo itu 18.880 di debit. Nah, di sini ada data penyesuaian. Berarti gimana, Mas Azel? Ini ada penyesuaiannya di sini. Nah, berarti sebentar. Monggo. Sih, aja bangin tuh sih yo, sebentar yo. Monggo. Nanti sekalian dijelasin ya, Zel yo. Iya, dijelasin caranya ya, apa? Saya emang enggak bisa apa-apa, Bro. Ah, Mas, cemeran enggak, Mas? Saya mah bisanya cuma makan, Bro. Ya. Yeah. Baru ya. Monggo. Oh itu Bim, ini yang nomor 2 kan ya, piutang usaha ya? Iya yang ini, jadi kan ya piutang usaha. Nah itu karena dia terdapat jurnal penyesuaian, yaitu masih terdapat pendapatan jasa fotografi yang masih harus diterima sebesar 1.640.000. Nah, karena masih terdapat pendapatan jasa fotografi yang masih harus diterima ini, berarti dia sifatnya berupa piutang, ya kan? Yeah. Nah, karena dia berupa piutang dan yang ditanyakan itu adalah piutang usaha, maka dia termasuk golongan debit, yaitu debitnya ayat jurnal penyesuaiannya nambah
1.650.000. 1.640.000. Betul banget. Oke, terus selanjutnya setelah mungkin Azel bisa anu. Oh ya. Lanjutkan atau mau tunjuk anak siapa? Oh, anu dulu apa jenenge? Tak selesai dulu terus anu ganti orang, oke? Okay? Paham ya? Oke. Okay. Oke, okay, okay. Berarti untuk yang neraca saldo disesuaikan itu berarti 18.890.000 ditambah 1.650.000. Hasilnya 20.520.000. 20.520.000. Oke, terus oke. Apakah masuk karena mana ini? Karena piutang usaha itu apa? Masuk laba atau neraca? Karena piutang usaha itu termasuk neraca, maka dia termasuk di debit. Debitnya itu 20.520.000. Oke, kita cek sama ya apakah itu jawabannya Azal betul atau tidak. Oke, betul. Menguasai kelihatannya ini sepertinya. Setelah bagus, itu bagus. Saya tunjuk Fikri Rashid. Oke. Monggo. Silakan Mas Fikri nomor 3. Nanti kalau misalnya kesusahan nanti bisa anu kok Fik, nanti dibantu sama teman-teman. Oke. Oke, silakan. Karena di sini nggak ada data penyesuaian, berarti langsung ke neraca saldo disesuaikan itu tetap debit kan, debitnya itu 8.400. Oke, saya tulis. Oke, selanjutnya masuk mana ya? Karena ini piutang masuk ke neraca karena akun real debit. Oke, debit atau kredit? Debit. Ya betul, Mas Fikri menguasai. Silakan tunjuk Mas Fikri untuk soal selanjutnya. Hami. Oke, Mas Hami, silakan. Ya Allah. Kamu berusaha. Asuransi dibayar di muka. Nanti kalau kesusahan kamu tinggal pilih anak Mi, gak apa-apa Mi, buat bantu jawab kamu, bantu jawabannya. Ini berarti ada itu ya? Dulu mas. Wah, kayak Iki. Oke, monggo Mi, dilanjutkan. Si, berarti... Udah ada nak penyesuaiannya ya? Ada bener? Ada betul. Penyesuaiannya itu tertera di sini. Di tata penyesuaian. Berarti masuk kredit ya gue ya, 5.400.000 ya enggak? Mungkin ada yang bisa bantu? Likar, mungkin bisa bantu saya cari teman buat Hami nih, biar bisa jawabnya lebih anu mungkin, biar dibantu. Likar, bagaimana? Azel mungkin, Zel, mau bantu? Oke. Okay. Mohon maaf, ini saya lagi di luar ini, pesen bakso ini, mohon maaf nih. Aku pengen duit, doi. Oh, Zel, ayo, Zel. Oh, dari itu. Oh, dari itu. Ya, dari itu, ayo, itu. Oh, ya, wes, dari itu. Kami maunya dari itu. Ayo, tuh. Habis itu. Gimana, Mas Brito? Waduh, kelihatannya Mas Brito ini lagi, mungkin bisa dipilih lagi, kan, yang lain. Mungkin bila nanti. Oke. Dipilih yang lain nih, mungkin yang anu kaum perempuan. Mungkin ada yang mau bantu, mungkin. Iya, perempuan ada bisa bantu enggak? Nadira. Eh, bentar. Iya, gimana Nadira? Mungkin bisa bantu kami? Itu 7.920. Iya, betul. Salah enggak apa-apa ya?
Oh, enggak apa-apa. Berarti 2.520. 2.520. Dapatnya dari mana? Dapatnya 7.920 dikurangi 5.400. Oke. Terus-terus. Mungkin Hamid bisa ngelanjutin atau Nadira ini gimana? Sudah ketemu di ayat zona penyesuaian bahwa kredit 2.520. Berarti nanti di neraca saldo disesuaikannya gimana? Onggo. Mas, boleh tanya enggak, Mas? Nadira. Gimana gimana? Boleh tanya enggak, Mas? Oke, oke. Silakan, silakan. Iya, mau tanya sama Mbak Nadira itu tadi itu gimana ya, Mbak ya? Kalau nggak salah itu ya, kan itu kan sampai akhir tahun beban asuransi terhitung sebesar 5.400. Nah, di awal itu kan 7.920. Nah, akhir tahunnya 5.400. Berarti penyesuaiannya tuh kredit. Kreditnya 2.520. Itu dari 7.920 dikurangi 5.400. Nah, nanti kalau di kreditnya 2.520, nanti hasilnya di akhir tahun pasti 5.400. Oh, berarti itu yang belum menjadi beban ya, Mbak ya? Sebelum menjadi beban. Maksudnya yang 2 juta berapa itu? 2.520 itu belum jadi beban ya? Oh, kalau ini sih aku nggak tahu ya. Ini nyoba-nyoba dulu. Oh, oke. Okay. Okay. Ya, gimana Rere? Apakah ya, masih, sudah bisa dilanjutkan? Belum paham sih sebenarnya. Tapi butuh. Oh, okay. Nanti mungkin Azel bisa menjelaskan, soalnya aku ya bingung. Oke, okay. Nanti ada waktu jatuh sesinya sendiri nanti. Oh, gitu. Oh, ya udah. Oke. Okay. Oke, okay, silakan Nabi dilanjutkan. Mas Hami. Waduh, Mas Hami ini mana ya? Mas Hami, atau mungkin yang lain mau melanjutkan pekerjaannya Hami? Oh, gimana gimana? Ya, gimana Mas Hami? Edward aja Edward, bingung gua. Oke okay, oke. Okay. Edward, mungkin silakan mau bantu Hami. Gimana ini, Mas Edward ini? Kayaknya Mas Edward tak ada deh Mas Ami. Mungkin mau milih yang lain dari kaum perempuan lagi, tidak apa-apa. Oke, silakan silakan. Aku lanjutin aja ya, boleh nggak? Ya, butuh pinjaman. Berarti tuh. Ini neraca saldo disesuaikannya 5.400. Ditaruh mana 5.400-nya? Di debit. Apa-apa. Salah beneran nggak apa-apa kan? Nah, sekarang setelah itu ditaruh di mana? Di laba atau rugi atau di neraca? Di neraca. Oke, di debit ya? Iya. Gak yakin sih taruh laba ruginya enggak. Coba aja, aku gak tahu. Oke, ini masih ya. Ada yang salah ini. Kayaknya ya. Laba rugi. Ya, ini ada yang salah. Apa ditaruh di laba ruginya yang di kredit ya? Oke, kita coba ya. Iya. Kredit atau debit? Kredit. Oh, masih salah. Mungkin ada yang mau bantu Nadira untuk menjawab? Mas Rere, sepertinya tadi bersemangat untuk menjawab tadi. Gimana Mas Rere? Astagfirullahaladzim, aku udah lupa. Mesti lupa, aku lo gak bisa juga, makanya bertanya. Oh, dicoba aja, gak apa-apa, Mas. Dicoba. Yo, silakan, pemikiranku ya sama seperti itu. Jadi aku tidak tahu begitu. Oke, kita langsung tanya aja ya, Mas Azel. Bagaimana Mas Azel? Wah, Mas Azel ini mana? Wah, oh ya ini, Mas Azel. Bukan waktunya video ya, Mas. Bantu jawab, Mas. Silakan. Ini soalnya kan presentasinya di record ya, Mas. Silakan. Silahkan ligar, tadi kan saya juga ligar gitu kan. Jel, nek duwe ilmu dibagi-bagi, po. Iya, aku gak bisa, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye.
Monggo dilanjutkan. Ya, ya apa mas? Duh, wala, tak kira penjawab. Mas Likar, Mas Likar mungkin bisa bantu jawab, Mas Likar. Oh, nggak bisa. Azel, Azel. Saya oh, pikiran Azel. Sama pertama Nadira sih. Cici, gimana Nadira? Coba ditaruh di debit. Aduh, maaf ya Bim, ngerepotin. Oh, nggak apa-apa. Bima mah nggak apa-apa. Oh, salah. Salah apa ya ini sih? Di aku kan nggak bisa, berarti aku emang nggak bisa ya. Bim, ya, kalau kamu jelasin bisa nggak? Iya. Iya. Apa? Kalau kamu yang jelasin bisa nggak? Kayaknya rata-rata belum paham. Wah, saya sendiri masalahnya belum paham saja. Saya masih bingung juga ini soalnya. Di antara soalnya, kita semua tuh loh ya, di antara kita tuh yang paling bisa itu Azel, tapi dia itu miskin nah, gitu, iya, ya. Pelit dulu, pelit gitu ya tuh. Nah, bener-bener. Malah nah, bener, bener. Malah ngasih 20-an dulu.